者は名古屋の柱物と呼ばれる品で作られたのは平安時代。Ini mau beli gelato, cuma ternyata yang itu cuma yang jaga cuma 2 orang. Jadi keluar dah gue. Oke. Itu yakin Iko. Aduh, udah kepenyangan. And ke toilet malah. Jadi ini kayak dia Yufuin Flora Village. Wait. This is the entrance. Okay. Oh my god, what is that? Little chair. Little chair. Jadi kayak gini. Jadi ini kayak temennya Pororo. Pororo, jadi bukan Pororo sih. Let me.
Bagus ya. Ini kayak shop Mumin. Enggak deh. Hey. Here you toilet. Yuki. Nah, di sini juga mereka ada tempat buang sampah di jalan semalam potong sampah. Oh, itu ada all. Oh, that's so bad. What? Tempatnya buat relax banget. Kayak gini. Sorry. Sorry. Oke guys, jadi gue barusan ngopi di tempat ini dan gue kasih masukan lah kalau kalian ke tempat ke Yufuin, kalian harus nyoba ngopi ke tempat ini karena memang bartendernya itu memang baik dan memang kopinya lezat banget. Oke guys, jadi setelah ngopi tadi gue mampir ke buat beli kayak omiyage itu. Omiyage. Terus gue ke tempat ke Dunkin. Ini bukan Dunkin Donuts sih, tapi sih menjual souvenir-souvenir plus kayak apa ya, makanan-makanan gitu ya. Sebenarnya sih bisa dikatakan ini sweets banget ya. Tapi memang terkenal banget di Yufuin. Dan kalau kalian masuk ke sini itu untuk harganya juga nggak mahal-mahal banget. Untuk one piece donat itu dihargain sekitar 20 ribuan dan harganya itu enak banget. はい。とチョコはここで召し上がります。チョコはこれ。ヘーゼルナッツ。はい。と4つは4つの持ち帰りはこれと
いちごとか、あ、ストロベリー。あ、ストロベリー。はい。と、レモンと抹茶。抹茶。はい。This one, two, three, four. はい。お願いします。はい、ボックスですね。はい、ありがとうございます。よいしょ。ベルナッツが2つ、レモンとストロベリーと抹茶、1、2、3、4、5、はい、です、はい、800円でお願いします。はい、1000円からお渡しいたします。200円のお釣りです。ありがとうございます。少々お待ちください。Jadi dia punya desain ya buat tempat yang buat special donutsnya itu, sama dia buat minumannya. Jadi kalau kita mau order minuman itu harus tempat yang berbeda. By the way, ketika gue masuk ke sini, semua itu lagi ke Kucing atau orang di luar Jepang. Jadi semua itu lah turis dari ini kebanyakan dari Asia di sini ya. Ada Korea, terus ada dari Taiwan, ada China, ada Thai juga. Dan tempatnya itu sangat besar, luas. Terus mereka juga memiliki internet. Jadi tempatnya ini namanya Milch. Terus gue beli yang di box itu buat omiyage atau buat temen gue. Karena gue punya rencana buat next mau menuju temen gue. And gue nyobain ini. Jadi untuk one piece ini coklat, terus dia punya kayak nuts di dalamnya itu, dan bisa dikatakan nggak manis. Jadi memang apa ya, memang pas banget gitu ya, gak manis, gak sweet banget. Dan gue rekomend ke kalian kalau misalkan maca juga itu enak banget. Dan untuk satu piece ini itu harganya sekitar 230 yen atau sekitar 25 ribuan. Oke, okay. Oke, okay guys, jadi saat ini gue on the way balik ke Oita Beppu. Jadi station pertama yang gue masukin koper gue itu ada di Beppu station. Jadi gue kembali dengan menggunakan bus. Gue gak dapet trainnya karena trainnya itu udah full banget, dan gue gak mau berdiri cuma buat naik ke trainnya. Jadi gue naik bus. Dan pemandangannya itu bisa dikatakan bagus banget, dan memang lagi full. Jadi kalian lihat busnya aja berdiri, bayangan. Untuk jaraknya itu bisa dikatakan nyampe sekitar 1 hour ya. Dan gue gak mau berdiri, jadi gue memutuskan buat naik bus. By the way, karena pemandangannya bagus juga, jadi gue rekomend kalian kalau saya kalian gak mau capek-capek buat berdiri di train kalau gak dapet seatnya, kalian bisa naik bus aja. Oke, okay, jadi gue udah sampai di kamar gue. Ini yang akan gue tinggal selama kurang lebih 2 hari, 2 malam, 3 hari 2 malam. Jadi ini ya, gue udah lepas. Mereka punya gengkang. Terus ini ada lock-locknya. Wah, super duper complete. Ada bunga, ada flower di situ. Ini ada headset gue ya. Ini ada flower sama ada koro-koro. Mereka punya, oh ini tempat sepatu, jadi sepatunya harus diletakin di sini, oke? Okay. Sepatunya diletakin di situ. Terus pas masuk itu ada gue, iya. Wah, gue harus ngatur nih. Oke, okay. Itu ada gue sama koper gue dan tas ransel gue. Terus kita kunci dulu ya kamar kita, takut ada siapa-siapa. Ada hanger, terus ada, oh ya ini humida, ini pelembab ya, ini humidifiernya, ada pelembabnya. Terus kita masuk ke sini, oh iya, jadi tuh pas masuk ini, dia ada kamar, jadi kamarnya dia 2 susun. Kamarnya ada 2 season sama ada extra bed. Dan ini ada tempat gantung baju. Sama ada itu, apa sih, vacuum cleaner. Wow, ini ada tempat buat nyimpan. Terus
cuma buat gue sendiri sih. Oh, dia punya sofa. Sofa, dia punya sofa yang lumayan besar. Oke, okay. That's okay. Terus punya TV. Oh, ini ada lampu. Ini lampu ini bisa dipakai. Lampunya. I don't know. Dia punya lampu. Gimana meng off on-nya dia? Oh, ada nih. Kayaknya belum di itu deh. Kayak gitu. Terus oh, dicabut. Ih. Terus gimana dong? Ini kan. Oh ya, yeah. Look at chain. Oke. Dia punya lampu. Ada air conditioner, tapi gue gak bakalan pakai soalnya kan suhu sekarang 20 derajat, jadi enak lah. Terus ini ada how to throw trust-nya, bla 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 bla. Ini ada tentang kondisi ruangan, jadi enak-enak room-nya ya, bla 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 bla. Terus dia punya ini, microwave. Oke. Ini ada kulkas. Terus kitchen. Ini ada buat masak-masak. Oh, lengkap. Sendok makan. Sendok makan. Apalagi nih? Udah. Gak bisa di-open itu. Ini pun. Oh, itu punya tempat nasi. Ada sampah, tempat sampah. Ada gue lagi, hai. Terus ada ini, tempat minum, ada hair dryer, gelas, ada coffee, bisa menggunakannya, ada brush, toothbrush. Terus kita masuk ke kamar mandinya. Kenapa sangat gelap kamar mandinya? Hey, oh, oke. Okay. Jadi, oh ada ini. Oke lah ini. Oke. Okay. Handuk dikasih. Ini ya, Jepang itu pasti mereka punya bathtub ini buat mandi. Ada sampo dan perlengkapannya, ada air panas, ada cuci baju, cuma harus bawa. Oh, ada juga ternyata mereka kasih ini buat cuci baju, guys, tuh. Terus apa lagi? Oh iya, kita masuk ke toiletnya. Toiletnya ini. Ada biasa kalau Jepang pasti ada sendai buat toilet. Terus toiletnya Jepang seperti ini ya, kecil tapi bersih. Ada buat bidet, buat cebok-cebokan, ada tisu. Bagus lah ya buat buat dua malam gue. Seperti inilah ya, kayak boarding house. Jadi sebenarnya sih pilihan kamarnya ada beberapa ya. Cuma gue pilih kamar ini karena lumayan cozy. Nah, rata-rata tuh di Jepang buat apartemennya seperti ini sih. Cuma kalau di apartemen gue tuh lebih besar sih, di guenya. Tapi rata-rata di Jepang tuh seperti ini. Jadi, mereka ini kasih ini buat kalau berdua ya, dua orang datang. Tapi kayaknya ini lumayan bagus juga sih. That's okay, happy lah.